Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim penggerak PKK Pokja 3 Desa Panangin, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mewakili Dapil 7 akan mempraktekkan daur ulang baju bekas menjadi gaun Vespa. Sekarang kita mempunyai bahan baju yang jadul dengan model gamis lurus. Serta kita mempunyai satu buah rok dengan model tahun 70-an. Terus kita ada gunting, pengukur ukuran, sama benang, dan juga mesin jahit. Langkah pertama, kita ukur dulu tubuh kita yang saat ini. Terus kita ukur juga pada baju yang dulu kita punya. Potong dua. Kita potong bagian atas dan bawahnya sebelumnya diukur. Untuk bahan yang bawahnya ini, supaya tidak terbuang, kita akan jadikan untuk tangan ya, sambungan tangannya. Jadi kita akan langsung saja kita jahit supaya menjadi gaun Vespa. Tidak ada bahan yang tersisa. Ini bagian atas rok tadi yang terbuat dari apa? Ban ya. Ban roknya kita bikin buat jadikan bunga. Ya, dan inilah hasil dari daur ulang baju bekas menjadi seperti baju baru dan gaun Vespa. Baju bekas menjadi bekasnya sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sore mumpung pagi.
alasan ayahnya TIS menuju ayah di ruangan Ibu Ketua PKK Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Nah, karena sandai di payunan TIS atas ayah Ibu Ketua PKK na urang naroskeun wae program naon wae anu atos dilaksanakeun di program PKK di Desa Pananjung ieu. Sata acana roskeun TIS bade kenalan heula sareng Ibu Ketua na. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sareng saha? Abdi sareng Rika. Sareng Ibu Rika. Ibu punten tos ngobrol waktosna ya Bu. Aya anu bade ditaroskeun ku abdi sakedik Bu tentang program PKK anu atos dilaksanakeun di Desa Pananjung ieu. Nampai ta Bu? Kalau kesan program PKK untuk dilaksanakan di Desa Pananjung seueurnya pami ditataan di dina sigana durasina kedah 7 tahun. 7 tahun. Paling ku abi diurai kamari teh PKK Desa Pananjung teh ngiringan lomba cipta menu B2SA. Karesan kengeng juara kahiji. Alhamdulillah. Lomba administrasi PKK alhamdulillah kayak juara kahiji. Anu atas dilaksanakan di program-program PKK. Mumpanginten pami di guar mah. Durasina kena 7 tahun. Cing abdi mah hayang di guar we sakedik-sakedik. Kamera teh. Kane penambahan atau pengalaman untuk kadar PKK. Bu punten upami kamu menunjang tak kegiatan kadar-kadar non wae tabu anu terus dilaksanakan di desa. Upami kangge menunjang non teh kangge menunjang pengetahuan kadar terus sebagai sumber daya alamnya supayos supados lebih mengetahui bagaimana itu PKK. Kalau kesan kan aya dana PKK-nya, dana PKK eta teh dianggo kanggo binteh penyuluhan kangge kader-kader PKK supados anjeunna aruninga sapertos setanting, secanted, nu kumaha stanting, nu kumaha stanted. Karesan diayakeuna binteh ieu teh di Garut. Di Sabda Alam supagi kangge penyegaran ongkos kitunya. Teras tiasanya among kader PKK. Sarang aranjeunna mulih teh teu nyanak ilmu kosong gitu. Nyanak ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan anu disampaikeun ti narasumber anu ti kabupaten menyuluhkan pengetahuan apa itu stunting, stunted dan sebagainya. Kalau untuk kapasitas kadar ya mungkin baru ada bintek aja. Bu, tah upami prestasi non wae anu atos diraih di Desa Pananjung ieu. Alhamdulillah prestasi. Katelah Bu, ulah wakanya harus dicaraskan ayeuna. Kayak dicaraskan saatus pariwara ieu. Pemirsa, masih di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, urang taraskan wae anu tadi tak acan di walar ku Ibu Ketua PKK. Urang taraskan ayeuna anu tadi teh. Ibu naon anu tadi teh acan di walar ku Ibu hayang di walar prestasi. Alhamdulillah Desa Pananjung terus kenging sabaraha prestasinya anu diantawisna kenging ngiringan lomba cipta menu B2SA alhamdulillah juara kahiji. Terus ngiringan lomba administrasi PKK alhamdulillah juara kahiji. Malahan mah aya salah sahiji kader anu ngiringan aseptor kitu kan tempat mah anjeunna mohon anjeunna kenging juara di tingkat pusat di RI. Di pusat mami tempat juara kahiji gitu tuh kan. Pemirsa, masih di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, urang guar deui anu acan di guar tadi ku Ibu Ketua PKK. Ibu punten ta tadi acan di guar ku ibunya anu prestasi. Tentang prestasi ta. Prestasi anu terus diraih di Desa Pananjung non bae ta Bu. Alhamdulillah prestasi anu atos dikengengkeun ku kader Desa Pananjung. Salah sawiasna kamari teh ngiringan lomba cipta menu B2SA. Lomba cipta menu B2SA eta teh anu diayakeunna di tingkat kabupaten malahan di Gedung Dwisatika. Di lomba anu ngiringan lombana hampir semua desa tapi mewakili per kecamatan. Di Kecamatan Cangkuang alhamdulillah kami tertunjuk menjadi
wakil dari Kecamatan Cangkuang untuk mengikuti lomba cipta menu B2SA. Lomba cipta menu B2SA yang mengolah bahan makanan dari yang seperti organik. Kalau kita membuat mie ayam. Daun kelor. Mie ayam daun kelor itulah yang menjadi juaranya. Kok bisa ya daun kelor jadi mie ayam gitu, Bu? Jadi, biasa kita temukan itu mie ayam itu warnanya tuh kuning ya. Iya. Tapi kita akan menjadi mie ayam kuning itu menjadi hijau yang biasanya pakai daun sawi ya. Atau pakai daun bayam. Kita memakai daun kelor untuk pewarna si makanan itunya gitu. Jadi si mie ayam jadi hijau. Ayam biasa. Terus PKK Desa Pananjung mewakili kecamatan juga mengikuti lomba administrasi PKK. Alhamdulillah urang kengeng juara kahiji oge anu lomba eta, lomba administrasi mana mencakup seluruh sektor seperti pembukuan POKJA 1, POKJA 2, POKJA 3, POKJA 4, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di PKK menjadi penilaian dewan juri. Alhamdulillah kita juara satu juga. Terus malahan ada salah satu kader kita yang mengikuti aseptor gitu kan maksudnya? Iya, menjadi juara tingkat pusat, tingkat nasional. Terus kemarin kita itu mengikuti lomba daur ulang baju bekas menjadi gaun pesta mewakili dapil 7. Juara juga ya, Bu ya? Itu kebetulan belum ada hasilnya. Masih mungkin diteliti para juri. Hasilnya. Cuman yang kita tampilkan itu dengan tema baju jadul menjadi baju pesta. Alhamdulillah terlihatnya seperti mewah ya, baju dulu, baju bekas nenek saya dulu, rok itu rok jadul yang tapi bisa menjadi baju gaun pesta yang sangat unik banget seperti itu. Mudah-mudahan saja juga dijual ya, juga. Ya. Kami itu mewakili dapil 7 loh. Bu punten pangenten program Kapayuna ya naon bae tah anu bade digarap tah. Program Kapayuna kanggo PKK Desa Pananjung kalaresan ayeuna teh nuju digembor-gemborkeun teh stunting. Stunting sareng stunten gitu pameter urang. Seperti nama program eta, program secanting eta, secantir eta, nubade dikembangkan atanapi memang eta anu bakal di apa tuh anu bakal diestokkan gitu seperti nuturkan program pemerintah. Karena program secanting itu bukan hanya untuk anak yang secanting aja. Kita kan taunya bahwa secanting itu adalah anak yang kurang gizi, kurang mungkin maaf ya kurang agak tinggi seperti stunted. Padahal dalam secanting itu ternyata banyak kriterianya. Ada prakawin, terus ada anak yang mau menuju perkawinan, bukan anak ya, dewasa mungkin yang menuju perkawinan, itu juga termasuk secanting. Jadi buat secanting itu bukan hanya untuk anak-anak yang kurang gizi atau kurang tinggi, tapi meliputi beberapa faktor di dalamnya. Bu, panginten ayah harapan ibu tah kamu kapayuna supados PKK di Desa Pananjung itu langkung manjeng deui tah. Harapan ibu kapayuna kumaha tah, Bu? Harapan saya sekedar pulau pariwaraannya terus pariwaranya di mana. Pemirsa, masih di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, urang dilanjut deui kana tadi harapan ibu ketua PKK. Nah, entah harapan anak kamu kapayuna. Ibu, punten tah harapan kapayuna kamu supados PKK di Desa Pananjung ieu langkung majeng deui tinu saatos tah. Harapan kamu di PKK Desa Pananjung kahoyong mah terus-terus dan terus untuk menggali sumber daya manusianya seperti daya kenabintai terus penyuluhan-penyuluhan supados para kader Desa Pananjung tiasa menambah wawasan, tiasa menambah ilmu pengetahuan, setidaknya bukan untuk orang lain tapi untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga, setelah itu mungkin untuk masyarakat. Udah, seperti itu.
Bu, panginten ayah ucapan hatur nuhun ibu kamu pemerintahan pusat atau pisang di ya. Saya ya segitu bahasannya campur ya. Oh, iya tenan lawan campur. Hatur nuhun atau saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Desa Pananjung yang telah memperhatikan kader-kader kami, kader PKK. Terus saya ucapkan terima kasih kepada Kecamatan Cangkuang, pemerintahan Kecamatan Cangkuang, pemerintahan Kabupaten Bandung, ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat, ke pemerintahan Republik Indonesia. Terima kasih kepada seluruh aset sektor yang telah memperhatikan kami sebagai kader PKK untuk memajukan, untuk melestarikan anak-anak Desa Pananjung dan anak-anak. Mudah-mudahan ku ayatna perhatosan ti pemerintah. Dugi pemerintah desa, dugi ka pusat, Desa Pananjung, Langkung Nanjir, Langkung Makmur, Langkung Mandiri. Pemirsa, musak itu wae obrolan sareng Ibu Ketua PKK di Desa Pananjung. Ibu hatur nuhun, Ibu. Sami-sami. Nah, pemirsa, urang dilajeng wae neraskeun obrolanna sareng Ibu Kepala Desa na langsung. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, punten tes ngawakil waktesna aya anu badhe ditangaskeun Bu Abi tentang program desa anu atos dilaksanakeun Bu di desa. Macan. Mangga-mangga cari. Alhamdulillah bantosan ka Desa Pananjung atos dilaksanakan sapertos jalan, nutilaku, irigasi, bantos pandasana sanes atos. Eta danana tina dina naon tah Bu? Oh eta teh anggaran tina dana desa. Dan selain eta naon bae tah Bu upami bambu di anu ka mana? Bambu sami gawe jalan. Upami ADPD. ADPD nama sedana makan nasi lokal. Jadi RW RT merangkat. Bu, enten nah bade tumangis teh upami program bedah sih. Anu atas katampi ku ibu nambah eta Bu. Alhamdulillah di kampung bedah terus katampi guru ngaos, insentif guru ngaos, dana bergulir atau alhamdulillah terus berjalan. Alhamdulillah tambahan deui. Kampung bedas namina teh diceuleutik di perbarukeun deui diperhijaukeun deui ku bedas enten hegar gitu teh hegar. Nah Bu, panginten aya nu bade pamit terus ini Bu pamiti aspirasi ieu ti dewan aspirasi aspirasi mana wae ta Bu anu atos ngabantos ka desa Pananjung ieu ta. Alhamdulillah aspirasi ti Galinda ti Payaya jalan ti Payaya teh ada juga ti PKB dari Pak Cuncun itu rumah unit. Nusantara siapa ya kan Bu? Tipe KS tuh kali lah. Tipe KS sudah ada. Gang, terus sudah ada. Bu, panginten tah ayah harapan ibu kamu ke Payuna supados Desa Pananjung teh Langkung Nanjer Langkung meningkat di harapan ibu kamu ke Payuna kumah tah ti ibu. Simpuri. Kau buk sakit aku lewat di balar ayana, kau ngawarna saat itu sepori mana ya? Pemirsa masih di acara BBS bincang-bincang santai. Nah, orang dibuat di anuta di teh anuta acan di walau ku ibu kepala desa. Ayana ku teh is ulang dibuat di. Entah pun tentang tadi kan acan dibuat ku ibu Abi Barena Rosen tentang harapan ibu lah kamu ke Payuna teh. Harapan ibu supados Desa Pananjung Langkung Nanjer langkung meningkat itu apa tahu harapan hati ibu? Simpulin kepala Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung ngaturkeun nuhun karena bantosanana
Kades Sapananjung, Pamugi Kabupaten Bandung, Langkung Majeng, Langkung Pedas. Simkuring Kepala Desa Pananjung, Kecamatan Sangkuang, kamu Bapak Bupati Bandung, ngahaturkeun nuhun karena segala rupi bantosanana, mudah-mudahan Kabupaten Bandung, Cinglantung Majeng, Langkung Pedas. Desa Pananjung ngahiji, ngabakti, pasti ngabukti. Kabupaten Bandung, bedaskeun, lanjutkan. Pemirsa, mung sakitu wae acara BBS Bincang-Bincang Santai di Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Nah, mudah-mudahan urang tiasa patepang deui di acara anu salajengna. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.